Halo Sobat TVA Tutorial, hari ini saya akan sharing tentang cara mengatasi download file di Google Drive, khususnya file yang terkena virus menurut Google Drive. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan utama, di sini saya sudah banyak buat tutorial atau penyelesaian solusi permasalahan khusus Google Drive. Teman-teman bisa cek di playlist saya, yaitu problem solving. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan utama. Nah, di sini saya punya file yang perlu saya download. Nah, ini file dari teman saya, ini dibagikan kepada saya. Nah, saya butuh file yang ini. Ini coba saya download. Nah, ternyata file ini terdeteksi virus, jadi Anda tidak dapat mendownload file ini. Nah, gimana caranya? Jadi, caranya sangat mudah, yaitu file ini di copy atau dibuat salinan. Caranya tinggal klik kanan, kemudian buat salinan. Oke, salinan sudah dibuat. Nah, ini kan masih di folder teman saya. Nah, setelah di copy, maka filenya akan masuk ke Google Drive saya. Nah, jadi saya cek di Google Drive saya. Nah, ini sudah ada salinannya. Kalau yang tadi patch ini masih di teman, yang ini sudah salinan. Nah, kemudian di bawah ini juga ada. Nah, sekarang kita tinggal download. Oke, download. Nah, ini ternyata sudah bisa di-download. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak bisa langsung di-download seperti ini, maka proses downloadnya perlu dilakukan beberapa kali. Jadi di file salinan ini tinggal klik kanan, kemudian download. Nah, ini dilakukan berkali-kali sampai berhasil. Jadi banyak yang mengalami seperti itu. Dan itu juga bisa berhasil dengan cara itu. Nah, saya coba lagi download. Nah, sudah bisa. Kemudian download file yang tertular. Ini harusnya sudah bisa. Nah, ini juga sudah bisa. Save file. Oke, kemudian ini masih proses. Nah, ini proses downloadnya sudah selesai. Nah, sekarang kita cek di folder download. Nah, ini sudah masuk ke folder download, artinya filenya sudah berhasil di-download. Oke, teman-teman, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Apabila ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Oke, salam.